mudah melalui semua tanpa ada yang mengerti bagaimana masa-masa sulitku di dunia ini. Kulihat bagaimana indah dan suramnya kehidupan. Yang kuingin saat ini hanya satu, aku ingin bertemu Tuhan. Akhiri semua kehidupan dengan sebuah kejadian yang membahagiakan semua orang. Tapi itu mustahil karena Tuhan tidak pernah mengizinkan itu. Waalaikumsalam. Lagi baca apaan lo? Menurut lo? Kenapa harus beli majalah yang isinya hanya sepatu cat sedangkan lo gak pernah tertarik? Gue tertarik, cuman gue gak pengen beli karena dengan gue berangan punya sepatu cat itu cukup buat gue. Gue bisa beliin buat lo. Gue gak butuh lo kasihanin. Gue bukan mau kasihanin lo, nak. Tapi gue cuma mau... Dina, jangan marah dong. Dina, jangan marah lagi ya. Maaf, tadi aku udah bilang kayak gitu. Iya, aduh. Tapi kamu jangan ulangi lagi ya. Oke. Besok kita jalan-jalan ke mall yuk. Aku mau beli aksesoris terbaru nih dari Korea. Katanya limited edition loh. Bosen ah, dari dulu ke mall terus. Mending kita olahraga aja. Kita kan gak pernah olahraga bareng. Emangnya kamu olahraga apaan? Renang yuk. Kenapa? Lu gak punya bajunya? Gue pinjemin deh. Gue punya dua. Yang satunya panjang kok, tapi gak ada model kerudungnya. Enggak ah, gue gak bisa renang. Ntar gue ajarin deh. Enggak. Gue pernah trauma. Ya udah ya, aku mau ngejain tugas dulu. Masuk. Main yuk. Mau kemana sih kita? Nggak renang kan? Duh, kenapa sih lo sama renang? Kalau trauma biasa aja kali. Gue mau ajak lo ke mall. Gue mau beli sesuatu. Ah, ke mall? Bukannya lo bosen? Salah, ikut aja. Bentar. Itu sok banget mau ngajak gue ke mall. Ahlinya itu gue kalau soal mall. Bisa aja. Gue ke kamar mandi dulu, tunggu ya. Oke, cepetan ya. Lama banget sih. Iya, maaf ya kelamaan. Tadi kamar mandi gue lampu. Ya deh, gak apa-apa. Ya udah yuk, jalan-jalan. Yuk.
Halo, selamat sore. Apa benar ini saudari Dina? Ya, benar. Maaf, ini siapa ya? Ini dengan RS Poisma. Ingin memberitahukan bahwa teman Anda yang bernama Zalma sedang berada di UGD sekarang. Apa? Ini beneran kan? Ya, ya, dok. Makasih, makasih. Zalma, lo kenapa? Kata dokter, lo kena kanker otak stadium 4. Kenapa lo gak bilang sih? Bet, aku nyusahin lo, Nak. Lo gak bakal kok nyusahin gue. Temenan kita cuma gara-gara sekolah sama lo. Lo gak bakal nyusahin gue kok. Lo gak ninggalin gue kan? Gue ada sesuatu buat lo. Ngapain lo beliin gue sepatu Keds? Gue pingin lo punya sepatu Keds ini, Nak. Siapa lagi? Yang kupunya sekarang hanyalah Tuhan yang selalu mendengar doa-doaku untuk orang tuaku dan sahabatku, Zalma. Oh iya, aku lupa. Aku punya sepatu kets dari sahabatku yang selalu kupakai, kubersihkan, dan selalu kujaga. Karena hanya itu barang kesayangan yang kupunya. Yah, hanya kenangan ini yang kupunya. Berarti ntar suaranya nggak ono sih, kan di mute kan ono back soundnya sih.
Maksudnya enggak suaramu iki yang awakmu enggak dapet ngedikteni berarti ntar suaramu di DSLR kan enggak dipakai sih. Enggak dipakai. Nah, sih. Apa berarti diktene? Ayo. Tempel yo. Kamet. Action. Ngapa? Action. Action.